Halo guys, kembali lagi di Praya Store. Kali ini Praya Store ingin mereview tentang meteran laser dengan kamera. Jadi di sini saya punya dua meteran laser. Ini dusnya sama persis, ya, sama persis 120 meter. Ini sangat identik. Oke. Ini sangat identik sekali ya. Nah, perbedaannya ada di dalam. Ayo, coba kita buka ya. Nah. Oke. Nah, jadi yang satu ini kalau kita lihat, kita perjelas, ini mereknya NKTEC NKS120. Yang satunya ini SNDW SW120. Jadi pabrik itu membuat barang yang identik, nanti tinggal istilahnya trader, mereka membuat brand sendiri, padahal meteran ini sebenarnya sama persis, hanya kadang-kadang orang melihat merek saja. Oke, kita coba lihat isinya. Taruh. Nah, sini ada pouch, kabel, ini, yang ini dia punya ini, tuh, ini driver, driver juga ada, ada belum? User manual, persis user manualnya, yang satunya ini reflektor, agak sedikit berbeda ya, karena kelengkapan saja. Oke. Gedenya ya? Oke, sekarang kita tes unitnya. Udah. Oke, jadi kita sudah pasang baterainya. Kita kali alkalin. Oke. Sekarang kita tes. Caranya tekan read 2 detik ya. Akan nyala langsung. Nah, ini kelihatan sudut-sudutnya. Ya, kalau kita gerakkan sudut-sudut digitalnya tampak. Oke, saya penasaran dengan, kalian pasti penasaran dengan fitur kameranya. Yuk, mari kita coba klik tombol ini. Nah, ini. Nah, kita langsung masuk ke mode kamera ya. Oke. Jadi kita coba tes jarak ke sana ya, rumah. Oke, 62 meter. Ke sana. 34. Kita coba lagi. Yang ini aja dah. Aduh, tampaknya kena pepohonan. Ini kita cari lagi. Ya, bismillah. Oh, 69 meter. Itu yang kita tembak agak miring ya itu. Jadi kadang sulit. Oke. Kita cek sana ya, ada rumah.
Oke, 15 meter. Oke, jadi ini adalah fitur terbaik untuk kameranya. Jadi digunakan dalam, kalau kita mau pindah dari mode kamera, nah ini ada mode biasanya. Jadi tadi adalah fitur kelebihan dari meter laser ini. Lalu kita jabarkan fitur-fitur yang lainnya. Oke. Sip.